cantik cantik cantik. Iya. Masih barengan dengan Mimi. Mimi. Jangan pakai K ya. Karena kalau pakai K jadinya KK. Iya iya benar. Bisa bisa ya, bisa. Ngeri ya syutingin lens ya. Agak serem ya. Agak serem ya. Tenang tenang, kita tampaknya saja serem. Kita tampaknya saja serem nih. Aslinya kita bringas, bringas, bringas. Kita masih ngobrolin tempat-tempat asik, tempat-tempat yang baru, perkembangan baru yang ada di Kota Pangkal Pinang. Iya, benar-benar. Kan ini kan salah satu selebgram. Followersnya banyak. Banyak. Like, beli ya? Iya, beli. Ada yang jual kenalan. Oh, kenalan. Oh, kenalan. Jual apa? Itu followers lu beli jual apa? Follow. Oh, jual followers. Jual follower. Itu lu beli apa emang asli? Di endorse sih kemarin. Enggak asli-asli itu. Asli. Asli. Like-nya juga banyak gitu. Oh kan. Iya. Oh iya, ciri-ciri yang beli like-nya pasti dikit. Pasti dikit. Pasti dikit. Gue lihat Instagram Meme tadi like-nya banyak. Like-nya banyak berapa? Banyak lah pokoknya. Yo kita lanjut. Nah, Mei, lo kan salah satu selebgram yang sering foto-foto. Gue lihat Instagram lo isinya foto semua, ya karena. Iya, iya dong. Ya kalau isinya, maunya apa emang isinya? Kayak video-video apa gitu? Kayak misalkan buka dong, buka contoh dong. Berapa detik? Hah, 19 detik. Weh, dibahas lagi. Jangan dipancing dong. Merah mati langsung deh. Waduh, pulang, oh, iya, pulang, udah syutingnya. Itu kalau kayak konten-konten lo, lo punya tips nggak? Gimana caranya biar naikin followers sampai 12.000 gitu? Oh berarti dia bisa ini ya? Apa? Oles ke atas. Oh iya. Ya bukan langsung. Iya oles ke atas. Oles ke atas. Itu ada tips nggak, Mei? Nggak ada sih ya. Yang penting fotonya yang menarik mungkin ya. Terus jam-jam uploadnya juga harus pasti. Oh. Jam-jamnya jam berapa, harinya juga. Itu terpengaruh sih. Kalau kalau Instagram lu berarti hari apa aja, jam berapa biasanya ngambil? Biasanya kalau ngupload foto pas abis maghrib itu ya. Soalnya kan pas lagi orang santai-santainya kan. Oh iya benar, benar. Orang abis maghrib ngaji dia ngupload foto. Hey, iya dong. Jangan dulu kata mak gua kalau lu habis maghrib ngaji. Pak, hari ini perbedaan. Tidak semua orang itu mengaji, ada agama lain. Ini nih yang gede-gede dari jokes agung ini, jokes agung. Tapi kalau berarti habis maghrib, harinya? Harinya bebas sih. Bebas ya? Sekosongnya aja ya. Iya. Nah, kalau tempat-tempat yang segernable direkomendasin buat teman-teman di rumah di mana aja? Oh iya benar. Salah satunya pastinya di Teens Gallery. Oh iya benar, tempat kita syuting tempat kita syuting sekarang ini kan Instagramable banget. Lu ada foto yang di sini enggak, Mi? Enggak ada. Enggak ada di sini. Foto dong. Foto. Lu butuh foto yang model cowok enggak? Hah? Model cowok. Enggak ada. Nanti followersnya turun. Eh. Hey. Enggak perlu. Kapan lagi gua pansos, Bro? Kalau ada pun pastinya di filter ya. Di arsip. Oh, di arsip. Iya, iya, iya. Ya. Maaf, itu Instagram apa perpustakaan? Waduh. Dinas Karsipan. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol nih tadi tempat-tempat wisata salah satunya di Teens tentu aja nih ya. Teens sih selain buat makan juga ada galeri tempat kita syuting. Bisa belanja juga di sini banyak barang-barang. Betul. Kalau ini asli bubble ya barang-barangnya. Iya. Asli bubble. Ada catnya loh, asli Bangka Belitung. Ada badaknya yang asli. Oh, oke, ada badaknya. Gula lagi badaknya. Gede lagi. Aduh, dipancing mulu. Selain tim, mana nih? Kita ada wisata bebek emas nih. Ada yang tahu enggak di mana? Oh iya, iya, di atas bukit itu. Yeah. Bukit mana? Anda jangan langsung. Oh iya, di atas depan, bukit. Semujur. Pak Semujur tahu enggak? Enggak. Enggak tahu. Jangan bilang enggak tahu dong. Enggak tahu, makanya temenin dong. Dia tempat wisatanya Teluk Bayur. Teluk Bayur, Sambung Giri. Tahu tempat apa itu? Buat kuliner kan. Oh iya iya. Tempat jajan itu. Oh. Ya, kayaknya Mei besoknya panjang deh. Udah mulai beradaptasi dia sama kita. Tolong Pak produser panjangin yang ini, Pak produser. Apanya dipanjangin? Episode. Oh, episode-nya. Episode-nya dikasih lagi gitu. Yuk, balik lagi nih ke bebek. Oke, Mas, bebek Mas. Di sana udah pernah pergi belum? Belum. Udah pernah belum? Kalau gua belum. Ya, gua udah. Gua anaknya enggak suka jalan-jalan. Sudahnya?
di rumah aja, dipancing lagi, dipancing. Oke, di sana tuh di atas bukit ya, ada kafenya juga loh, ada kulinernya juga. Oh, yang lagi rame di Instagram tuh. Iya, itu di mana lagi? Lagi viral banget, di depannya juga ada pantai tuh. Iya, benar. Pantai Bebek Mas namanya. Pantai Semujur, ya. Terima kasih. Ya kan kita nggak tahu, kita sampai nggak tahu kita nggak tahu. Iya. Siap salah. Terus yang berikutnya mana nih yang seru? Yang di Pangkal Pinang. Di mana? Pangkal Pinang nggak punya pantai. Banyak di titik nol kota Pangkal Pinang. Oh iya, terus itu jadi spot bagus. Oh yang sekarang ya? Iya. Yang paling besar. Kuin skater. Kuin skater. Kuin papa ya. Iya. Selain tempat-tempat tadi tuh mungkin untuk tempat-tempat nongkrong yang asik juga selain di Teams nih, misalnya kita bisa ngopi misalnya kayak di Manifesto. Iya, yeah, benar. Pernah. Manifesto tuh enak juga. Skatepark tadi yang kita bahas. Yes, juga. Betul. Itu juga bisa jadi spot foto asik tuh, bener, jarang-jarang. Benar. Oh, Warkop Papa satu lagi juga. Oh, Warkop. Oh, iya bisa. Iya, Warkop Papa. Itu enak tuh kopinya juga. Iya. Yeah. Udah foto aja nggak usah ke kopinya, itu lebih ke promo ya Antum ya. Hei, siapa tahu tolong kopinya dikirim. Iya, gitu. Tolong Manifesto atau apa yang udah kita sebutin. Bener. Terus kalau mau minum teh busui ya benar, Lingkar Jati. Jalan apa tuh? Lingkar Jati. Kalau lo nggak tahu Lingkar Jati, itu di dekat alun-alun Taman Merdeka. Benar. Terus apa lagi, lo suka makan apa, Mi? Sukanya Taichan sih. Taichan 92. Oh iya benar. Oh iya. Di Jalan Baru. Dianterin ya, next episode syutingnya tolong. Terus apa lagi ya? Apa lagi sih tempat nongkrong-nongkrong asik? Pokoknya banyak tempat-tempat nongkrong yang bisa lu lihat mungkin di Instagramnya, kayak bisa event PGK itu selalu ngepost-ngepost tempat-tempat foto yang oke. Oh iya. Selebgram-selebgram kita juga banyak. Di Me, IG-nya apa, Me? IG-nya ya, MYMLND. Nah, MY MLND. MY jangan tekenin lagi dong. Enggak kena ya. Iya, siapa yang nekenin di sana? Kita enggak nekenin ke situ. Kita cuma nanya doang. MY enggak MY ML ND. Kenapa ketawa, Meh? Enggak, Mobile Legend. Oh iya. Mobile Legend. Betul sekali. Jadi di episode ini kita udah lengkap ya. Kita udah kasih tahu pembangunannya apa aja buat titik-titik foto. Terus juga kita udah ngasih tahu tadi franchise yang baru. Ya. Terus juga ada kreator-kreator bangka tadi. Iya benar. Silakan di-follow, silakan di-demo biar mereka bikin kreasi-kreasi lagi. Biar kreasi lagi yang pasti bisa menghibur masyarakat di Pangkal Pinang khususnya Bangka Belitung. Betul. Dan juga tempat-tempat nongkrong tadi udah kita kasih tahu ya. Benar sekali. Banyak banget. Pantai-pantainya enggak usah ditanya, pasti bagus. Pasti bagus. Kalian kalau misalkan punya tempat nongkrong yang oke juga, jangan lupa nanti tag ke Instagramnya inlands.show. Wish, mantap sekali. Thank you, Meme. Yeah, buat kali ini. Terima kasih. Tolong Pak Produser ya. Ini episode berikutnya ini bisa deh. Meme bagus nih, Meme. Bagus nih, bagus. 20 detik lah ya. Nambah sedetik loh. Intro. Kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Ya, jadi buat kalian semua, jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa like. Share juga. Share yang paling penting. Juga, ya. Thank you. See you. Bye.